Saudara, selepas Perlis, Kelantan, Selangor dan Sarawak, program seni warisan diteruskan dengan penganjuran program Kemuncak Dendang Irama Terengganu yang diadakan di Auditorium Darul Makmur Kuantan. Perinciannya, kita terus bersama rakan pelapor Siti Jamilah Hanim Jamil. Jamilah, silakan. Ya. Jamilah. Ya, Syairul, 5 finalis bakal berentak pada Kemuncak Dendang Irama Terengganu malam ini yang akan dipensyarakan oleh DJ CD. Dan CD, sebagai yang dipertanggungjawabkan malam ini, apa kelainan yang akan anda bawa? Ya. Yang pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana saya dipilih menjadi pengacara pada malam ini dalam acara yang cukup berprestij Kemuncak Dendang Irama Terengganu untuk tahun 2024 ini yang dianjurkan oleh RTM Terengganu sendiri. Dan pertamanya saya boleh katakan sebagai teruja apabila satu segmen ataupun slot logat Terengganu yang kita pertandingkan, dan logat-logat Terengganu ini yang kita akan bawakan juga selain daripada peserta-peserta kita yang akan menyanyi lagu-lagu dalam logat Terengganu, saya dan juga Sihar Zikir yang akan mengacarakan untuk malam ini juga akan mengetengahkan logat-logat Terengganu itu sendiri. Jadi apa yang istimewanya, bila kita dengar Terengganu, pasti kita dah tahu makanannya hebat, tempat-tempat lokasi destinasi pelancongan yang cukup mantap, kan? Dan juga diselingkan dengan keistimewaan logat Terengganu itu sendiri. Semuanya kami akan bawakan sama-sama dalam malam nanti sebagai pengacara bersama-sama dengan Sihar Zikir. Jadi yang istimewanya juga, bila kita dengar Kemuncak Dendang Irama Terengganu, apa yang ingin kita bawakan adalah kita ingin memartabatkan industri lagu-lagu rakyat Terengganu sendiri yang sebenarnya dah lama tidak berada di pentas yang cukup besar ini. Jadi cukup berbangga sebenarnya apabila logat-logat Terengganu ini dipertandingkan dan juga dibawa dalam satu keadaan yang cukup istimewa. Dan pastinya juga untuk generasi-generasi alfa kita kenal dan mencintai lagu-lagu logat Terengganu. Dan apa yang istimewanya juga pada waktu ini, RTM Terengganu berkolaborasi bersama-sama dengan RTM Pahang untuk kita adakan di sini di Auditorium Darul Makmur RTM Pahang dengan dibawa oleh Nescu. Kopi Nescu klasik, rasa dan aroma Roma mengimbau nostalgia. Okey, Siti, terima kasih. Itu tadi antara sedikit orang kata perkongsianlah untuk Kemuncak Dendang Irama Terengganu yang akan diadakan pada pukul 9 malam ini. Syairul, kembali pada anda.